بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa Rasul amma kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam acara Nu'min Sa'ah berkat rahmat nikmat yang Allah berikan yang sampai detik ini Allah masih izinkan untuk kita menambah pundi-pundi amal kita menambah amal ibadah yang kiranya di waktu-waktu ini itu dilipat gandakan dengan lipat gandaan yang tidak kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Maka kembali kita tekankan dalam diri kita. Nikmat mana lagi yang hendak kita dustai? Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kita dustai? Kalaulah sampai detik ini Allah terus mengucurkan begitu banyak nikmat rahmatnya kepada kita. Di tengah-tengah ramainya manusia yang lari dan menjauh dari Allah. Kita termasuk orang-orang yang Allah masih pilih, masih Allah inginkan untuk diri kita berada dalam kebaikan, Allah pilih kita dari sekli, sekian juta, sekian miliar manusia. Kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, <tuh> bisa dilihat, ditandai dengan masih maunya kita duduk, masih maunya kita mendengar, masih maunya kita mempelajari ilmu-ilmu agama Allah. Masih maunya kita beribadah, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bersedekah, mengerjakan ibadah-ibadah salat, dan lain sebagainya. Amal ibadah yang amat sangat rugi untuk kita lewatkan, untuk berpaling atau kita tinggalkan amalan tersebut. Karena sekali lagi kita katakan, kita sering menekankan ini, kita sering mengulang-ulangnya. Kesempatan yang saat ini kita dapatkan adalah suatu hal yang sangat diinginkan oleh saudara-saudara kita yang sudah duluan mereka berpulang ke rahmatullah, yang sudah duluan mereka berada di alam kubur. Mereka sangat ingin bisa mendapatkan kesempatan ini. Untuk apa? Apakah untuk berburu takjil? Apakah untuk mencari makanan berkumpul bersama keluarga? Tidak. Mereka iri dan mereka menginginkan kesempatan sebagaimana kesempatan yang masih kita dapatkan, yang masih bisa kita lakukan. Yaitu beramal saleh, Melakukan amal saleh, Apapun itu amal salehnya yang kiranya kalaulah tidak bisa untuk memasukkan mereka ke dalam surga setidaknya untuk mengurangi azab yang mereka dapatkan menghapuskan dosa-dosa yang mana gara-gara dosa inilah mereka disiksa dengan amat pedihnya masih di alam kubur belum lagi nanti di akhirat belum lagi nanti di alam atau di tempat neraka Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita yang masih memiliki kesempatan itu, maka jangan sia-siakan. Yang kemarin mengatakan, "Aku rindu Ramadan, aku ingin jumpa dengan Ramadan, aku ingin memperbanyak, memaksimalkan kebaikan di bulan Ramadan." Nah, mana sekarang? Di mana Anda sekarang? Ini bulannya, Anda telah jumpai. Lalu, kenapa kau tak lakukan dengan maksimal apa yang telah kau katakan? Kenapa saat ini kau malah terlena, bermalas-malasan, tertipu daya dengan hal-hal yang menyibukkanmu, membuatmu luput untuk membaca Al-Quran? Atau mengerjakan, mengerjakan amal ibadah seperti sholat, sodakoh, amat sangat merugilah engkau. Amat sangat merugi. Wahai saudaraku, jangan kau tertipu. Jangan kau merasa, ya, seolah kau akan jumpa lagi nanti. Ramadan yang akan datang. Tak ada satupun jaminan. Bukan karena usiamu masih muda. Karena bisa saja kita tahu bagaimana manusia dengan mudahnya, dengan seringnya kita mendengar kabar ada yang usia, bahkan yang masih anak-anak, dia meninggal dunia. Artinya, apa mati itu tidak harus karena dia tua, tidak bahkan mati itu tidak harus karena dia lagi sakit, tidak. Engkau yang lagi segar bugar, tiba-tiba bisa saja kau mendapatkan eh ternyata waktumu sudah habis. Ya coba tanyakan, coba lihat saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita yang sudah duluan berpulang. Apakah kau mengira mereka menyangka ajal mereka akan datang dengan cepatnya atau mengira mereka tidak akan sempat berjumpa dengan Ramadan tidak. Ada yang bahkan besok mau Ramadan, hari ini dia meninggal. Atau bahkan dia dapat di Ramadan, eh dia meninggal. Allah SWT. Coba lihat bagaimana. Maka mengingat ini. Alangkah sedihnya kita. Kalau saja kita telah dapati bulan yang luar biasa ini. Tapi kita tidak sempat atau kita mau, tapi tidak bisa untuk mengerjakan amal-amal ibadah, maka tangisi keadaan Anda. Tangisi, kenapa bisa seperti itu? Tangisi bisa jadi itu adalah di antara tanda Allah tidak inginkan lagi kebaikan atasmu. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjut. Insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan dalam acara kita di Nokmin Sa'ah. Dan kali ini kita membahas Suatu tema muhasabah diri kita untuk bertanya, "Kemana kita?" yang kemarin mengatakan amat sangat rindu, amat sangat ingin, bahkan berdoa, minta dipertemukan dengan Ramadan. Eh, ternyata ketika berada di bulan Ramadan tidak benar-benar memaksimalkan memanfaatkan sebesar mungkin kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan malah males males-malesan untuk mengerjakan untuk bahkan membaca Al-Quran amalan yang kiranya kita lakukan di bulan Ramadan yang hampir tidak ada yang mengeluarkan biaya kalaupun ada semisal bersodokoh atau bagi orang yang berumroh di bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Rasulullah dikatakan dia bagaikan berhaji bersama Rasulullah banyak amalan tanpa harus mengeluarkan uh, harta yang kalau kau merasa berat dengan kondisi yang amat sangat berat maka coba cari amalan-amalan yang nggak butuh kepada harta Walaupun bulan Ramadan itu digambarkan bahwasanya Rasulullah itu di bulan Ramadan dia amat sangat dermawan, bahkan lebih deras dermawannya dia daripada angin yang bertiup. Itu yang dikatakan oleh Aisyah. Yang menunjukkan Rasulullah amat sangat murah hatinya di bulan di dalam Ramadan. Maka kita ya, kalau memang kita cuma memiliki sedikit, sedikit itu yang kita berikan. Misalnya kita hanya mampu menyumbang untuk orang yang berbuka itu hanya air mineral, air apa dalam bentuk gelas itu, Allah berikan. Jangan mau ketinggalan, jangan mau absen dari kebaikan-kebaikan yang banyak yang bisa kita raih. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Ini adalah terakhir kali kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bisa jadi, saudaraku tidak ada jaminan sama sekali. Ibnu Abbas pernah mengatakan dia menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW mengenai bagian dari penyesalan Rasulullah menyampaikan jaga olehmu lima perkara sebelum datang yang lima ini hadis yang masyhur hampir banyak sekali dai dai ustadz Ustad yang menyampaikan hadis tersebut. Tentang jagalah lima sebelum datang yang lima. Yang ini berkenaan dengan waktu... ...yang kita berada di bulan Ramadan tersebut. Yang pertama, jagalah mudamu... ...sebelum datang masa tuamu. Ada apa? Kenapa kita disuruh menjaga masa muda... ...sebelum datang masa tua? Kita tahu... Anak muda, orang yang berusia muda, yang dia masih memiliki kekuatan yang luar biasa, yang masih bisa berpikir dengan pemikiran yang cemerlang, bisa membuat inovasi-inovasi ini dan itu dengan semangat etos yang luar biasa. Ya, masa muda, dia bisa melakukan di situ dia bisa maksimal dalam ibadahnya. Sholat, ya mungkin orang tua hanya mampu untuk sholat sekian rakaat, misalnya 10, 11, dan lain sebagainya. Kalau yang muda itu bisa lebih, gitu ya, dia kerjakan. Umroh misalnya, dia bisa melakukannya lebih semangat lagi, energik lagi. Yang tua enggak. Puasa, dia bisa melakukan puasa Senin Kamis, akan puasa Nabi Daud dan lain sebagainya yang tua, enggak banyak amal ibadah yang bisa dia lakukan ketika dia muda dan tidak bisa dia lakukan ketika dia sudah tua. Menuntut ilmu sebanyak semaksimal mungkin, dia bisa lakukan. Dia masih bisa menghafal, dia masih bisa mengkaji kitab-kitab, dan lain sebagainya, dia masih bisa lakukan. ...yang tidak bisa dia lakukan ketika dia sudah tua. Di mana ketika dia tua, satu persatu datang... ...penghalang-penghalang ya, untuk dia beribadah, untuk dia menuntut ilmu... ...untuk dia melakukan segala hal yang kiranya itu... ...bisa dia berikan untuk agamanya. Nah, yang pertama tadi, jaga mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian, katakan di sana... Jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini adalah ketika kita masih sempat untuk melakukan amal ibadah. Ketika kita masih sempat bertemu dengan bulan Ramadan yang mana kita masih bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kita masih punya waktu untuk mengunjungi orang tua, berbakti kepadanya. Kita masih bisa mengerjakan amalan-amalan ibadah sunnah. Seperti sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat rawatib dan lain sebagainya. Kita masih bisa melakukannya. Maka lakukan. Kau masih punya waktu tersebut, engkau masih mau mengerjakannya, maka lakukan. Karena akan datang masa waktu di mana engkau tidak bisa lagi melakukannya. Engkau tidak lagi sempat karena kau terus diburu-buru dan terus diburu oleh waktu. Baik disibukan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah, duniawimu, atau perkara-perkara lainnya kita takut, kita khawatir. Ketika seseorang itu dia berpaling dari Allah, maka Allah palingkan dia sejauh mungkin. Ketika dia sudah diberi waktu untuk melakukan itu, dia tidak ambil waktu tersebut, maka Allah buat dia sibuk. Dia lupa dengan amal ibadahnya kepada Allah. Dia dikejar-kejar dengan mengejar dunia yang tiada ada habisnya. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan kembali dalam acara di Nu'min ah, yang kita membahas tentang mengingatkan atau muhasabah bagi orang-orang yang dia mengklaim dirinya rindu kepada Ramadan, eh di bulan Ramadannya malah tidak maksimal dengan pekerjaan, dengan amalan di bulan Ramadan. Malah malas malasan tidak semangat dalam mengerjakan amal ibadah. Maka jadikan muhasabah. Tadi kita setidaknya sudah membahas dua. Ya. Yang pertama masa muda sebelum datang tua. Kemudian waktu luang sebelum datang waktu sempit. Nah yang ketiga sehat sebelum datang sakitmu. Ya sehat sebelum datang sakitmu. Saya teringat hadis Nabi yang mungkin kita sering dengar nikmatani makun kasirminan nas Asihah wal farag. Nah ini dia Rasulullah katakan ada dua nikmat yang manusia sering kali lupa, sering kali lalai, sering kali itu tidak menganggap ya. dia adalah nikmat yang besar kita nggak sadar kalau itu ternyata nikmat yang amat sangat besar. Kita baru sadar, kita baru tahu ketika kapan, ketika dia hilang, dia pergi dari kita. Apa dia? Dia adalah as-sihah wal farak. Waktu sehat dan waktu luang. Waktu sehat tadi kita, eh, waktu luang kita tadi sudah bahas ya. Ini masuk waktu sehat. Ya, kenapa? Kenapa Rasulullah memperhatikan kepada kita agar memanfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit? Karena berapa banyak manusia ketika dia sakit baru dia menyesal. Kenapa dulu aku waktu sehat nggak ngerjakan ibadah ini, ini, dan ini. Aduh, kalau lah seandainya aku sehat, aku akan pergi umroh. Kalaulah aku sehat, aku akan berpuasa Senin, Kamis atau puasa Sunnah. Kalaulah aku sehat, aku akan berjalan menuju masjid. Salat di sana. Dan lain sebagainya. Hayalan-hayalan, impian-impian yang dimiliki orang-orang yang, yang sudah terbaring. Kaku dia di dalam, di e, tempat tidur e, rumah sakitnya. Atau orang yang sudah lumpuh kakinya. Atau orang yang sudah tidak bisa melihat dengan jelas untuk membaca Al-Quran. Balik, kita katakan: "Jagalah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu." Kita masih bisa beraktivitas dengan normal, kita masih bisa membaca Al-Quran dengan jelas, kita masih bisa mengerjakan puasa. Maka lakukan, karena ketahuilah, wahai saudaraku, engkau akan diminta pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kau akan ditanya, "Kau, ber, oh, kau uh, berikan, engkau habiskan kepada apa?" Baik waktu, baik kesehatan, baik masa muda, harta, bahkan hidupmu. Maka dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, selagi masih sehat, coba lihat apa peluang yang bisa kita lihat di depan mata kita. Kita lihat, oh, ini bisa dikerjakan. Oh, membaca. Oh, bah, mengerjakan. Kiamul Lail mengerjakan ibadah ini, itu, dan lain sebagainya. Kerjakan, ambil, raup sebanyak-banyaknya. Jangan kau katakan nantilah, nunggu sudah uh, tua, nunggu nanti sudah tenang. Enggak lagi sibuk bekerja. Allah, bah. siapa yang menjamin? kau akan mendapatkan waktu itu. Tidak ada jaminan. Kalau kau sedang sibuk-sibuknya bekerja tadi, mengejar dunia sejadi-jadinya sampai lupa dengan perintah Allah untuk beribadah, untuk sholat yang lima waktu, tiba-tiba Allah ambil nyawamu. Apa yang terjadi? Tak ada lagi gunanya penyesalan air mata yang begitu amat banyak kau keluarkan Tak ada gunanya habis selesai sudah harta yang kau kumpulkan yang kau timun-timbun itu akan jadi rebutan sana keluargamu istrimu bisa saja dia akan menikah lagi atau suamimu dia akan cari yang lainnya anak-anakmu dia habiskan bersama keluarganya toh Apakah sebanding pengorbanan yang kau lakukan Kau korbankan akhiratmu untuk mengejar dunia dan dunia itu malah diperbutkan oleh mereka gak memberikan manfaat apapun padamu. Alangkah ruginya, celakanya perniagaan yang kau bangun, wahai saudara. Maka selagi belum menjadi penyesalan yang begitu besar, coba satu persatu benahi, satu persatu kau lihat oh ini adalah hal-hal yang Ternyata tidak berguna untuk nantinya di akhirat. Atau jadikan dia untuk berguna jadi akhirat. Harta yang kau, tim, kau kumpulkan, betul-betul kau niatkan. Sisihkan sebagian setiap bulannya, ada amalan-amalan uh, rahasia. Yang kiranya kau menyantuni anak yatim, membantu operasional dakwah, dan lain sebagainya. Yang itu, kau akan nantinya akan melihat dengan tersenyum. Oh, itu catatan kebaikanku. Alhamdulillah diterima oleh Allah dan alhamdulillah bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah, yang terakhir wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, hidupmu sebelum datang kematian Ya, hidupmu sebelum datang mati. Kalau sudah datang, nyawa di kerongkongan, tak ada lagi gunanya. Tak ada lagi gunanya. Hayalan yang sebanyak ini yang kau lakukan yang kau inginkan nanti kalau aku sudah tua, nanti kalau sudah tenang, sudah lapang, sudah nggak sibuk lagi baru aku kerjakan, nggak ada gunanya. Selesai sudah. Yang ada kau akan menyesal sejati ini. Sebagai penyesalan yang disampaikan oleh Rasulullah orang-orang yang ada di neraka, dia menangis sejadi-jadinya dengan air mata darah. Dia minta kepada Allah ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, beri kami waktu walaupun hanya sebentar saja untuk kembali hidup ke dunia untuk apa? Untuk beribadah kepadamu, untuk bersedekah. Kalaulah bukan untuk memasukkan kami ke dalam surga, minimal untuk mengurangi siksaan yang kami kami rasakan. Sampai seperti itu, hai saudara. Maka cukuplah ini sebagai pelajaran yang besar untuk kita. Kembali kita renungi, bagaimana sikap kita menyikapi lima perkara yang masih ada pada diri kita sebelum datang lima perkaranya. Atau kita sudah berada di lima perkara itu sudah datang satu persatu, tinggal hanya satu lagi, maka masih ada. Masih bisa kesempatan. Lisan masih bisa berzikir, masih bisa beristighfar, lakukan. Masih bisa mengeluarkan infak sodakoh, lakukan. Karena tidak ada jaminan ketika kau telah mati Itu keluargamu akan melakukannya Tidak ada jaminan Bisa saja dia melupakanmu Dan dia menikmati harta Engkau tersiksa di dalam alam neraka Atau dalam alam kubur Semoga kiranya Allah jaga kita Allah mudahkan kita dalam kebaikan Allah terus berikan kita Kekuatan untuk senantiasa memaksakan diri kita untuk beribadah, mengumpulkan bekal-bekal bekal akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.